Tantangan buat gendong Kak Mel selama 5 detik nih. Kira-kira Tyson kuat gak ya gendong Kak Mel? Semangat Tyson, jangan sampai kalah dari abang ya. 3, 4, 5. Oke. Kami warna harmonis ya. Mau dihajar lama nih. Gajah-gajah lucu, si Galuh, si gajah lucu. Dan juga ada siapa Mas? Iweng. Ada Jessica. Sama Jessica. Wow. Lloyd, kita pengen tahu dong, kamu kan termasuk artis yang artis luar negeri. Luar negeri kata gue. Pokoknya artis asing yang mencari pekerjaan di Indonesia juga. Dan udah 10 tahun Lloyd tinggal di Indonesia. Apa pertama kali kalau orang Brazil datang ke Indonesia, culture shocknya tuh apa sih bedanya Brazil sama Indonesia? Makanan sih. Makanan, makanan. Makanan Brazil setahu aku sama Indonesia agak mirip-mirip kan, rempah. Nasi pasti. Nasi, iya. Cuma di Indonesia pedes banget. Oh, I see. Kalau di sana lebih ke asin. Jadi makanan Indonesia tuh lebih pedes? Pedes. Sebenarnya ada yang lebih pedes daripada makanan Indonesia. Dulu teman-teman Paris. Wuh, pedes banget. Apalagi sedang takut. Kalau boleh tahu Lloyd, kamu lebih suka yang brondong, apa lebih suka yang gadun, yang lebih tua, apa yang lebih muda? Saya suka yang lebih tua. Gua mau lo tunjukin. Lo coba yang harmonis, lo yang bener-bener. Karena gue tahu mantannya abang dulu artis yang terkenal itu, mukanya rada mirip, bener gak? Ya kan? Artis M kan? Coba lo berdua naik gajah, peluk-pelukan berdua, ya kan? Nanti ambil video. Pergi, video. Terus sebelum diupload dengerin. Gak muat, kita berdua. Berdua? Asmi gak apa-apa ya, Asmi ya? Gak apa-apa. Biarin ya. Oke, ayo Lloyd, naik Lloyd. Naik. Dan apa yang terjadi di atas gajah, biarlah terjadi di atas gajah, oke?